saya ini sesuatu pengalaman baru buat fotografer datang ke sini. Apalagi banyak angle-angle, sudut-sudut dari perumahan ini yang emang fotogenik. Jadi kalau istilah sekarang itu Instagramable sekali. Buat penghuni yang ditinggal di sini itu banyak dapat keuntungan. Kenapa? Dengan gampangnya mereka mendapatkan view atau angle yang sangat bagus. Tidak perlu effort harus naik tinggi-tinggi di atas swimming pool, ada spot yang sangat bagus, atau mungkin dari balkon mereka masing-masing. Tadi pada saat saya mencoba mereview hasil-hasil pemotretan saya pagi tadi, saya melewati jalan-jalan yang melewati bangunan-bangunan ini. Ternyata ada sesuatu hal yang sangat menarik dari konsep hunian di sini, yang mungkin saya tidak temukan di hunian lain. Penghuni-penghuni yang tinggal di masing-masing tower itu bisa mendapatkan view dari inner court yang ada di dekat dengan tower-tower mereka masing-masing. Itu cukup keluar dari balkonnya mereka, itu mereka udah dapat view kombinasi antara si bangunannya dengan si taman yang ada di lingkungannya mereka. Kemudian kita menyiapkan peralatan fotografi kita udah dapat view yang mungkin menurut saya cukup Instagramable. Pada saat kita jalan-jalan di pagi hari dengan membawa kamera pocket atau kamera handphone sekalipun, itu dengan jalan-jalan ada penghuni atau teman-teman kita atau keluarga kita yang lagi jogging, itu kita bisa langsung shoot dengan background dan pemandangan view yang sangat menarik. Itu buat saya sih, itu nilai yang mungkin kurang didapatkan di hunian yang lain. Nah, di sini itu dengan gampangnya ada danau, ada swimming pool, kemudian ada jogging track. Jogging tracknya udah diatur sedemikian rupa oleh pengembang. Sangat bagus, sehingga pada saat kalian memotret teman-teman atau saudara kalian pagi hari, itu udah dapat view yang sangat bagus.